balik, ternyata di hari kedua Lebaran arus mudiknya masih sangat padat. Ruas tol MBZ beberapa saat lalu juga sempat macet total. Kita langsung menuju ke Adit di tol Jakarta Cikampek. Adit, seperti apa kemacetan di ruas tol Cikampek siang ini? Baik, selamat siang Silvi dan juga saudara. Memang hingga saat ini kondisi arus lalu lintas di sepanjang tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 39, kendaraan mengalami ketersendatan, di mana memang di belakang saya sejumlah kendaraan dari arah Jakarta yang melintas ingin menuju ke kawasan Cikampek terpantau tersendat, di mana kondisi ini terjadi dengan adanya peningkatan volume kendaraan yang melintas dari arah Jakarta maupun juga ke arah menuju ke Cikampek. Ditambah juga memang kondisi ini diperparah juga dengan adanya banyak kendaraan yang ingin memasuki rest area, di mana memang diketahui jalan tol Jakarta Cikampek ini terdapat beberapa ruas atau beberapa tempat rest area yang terdapat di Jakarta Cikampek, seperti yang sempat saya melaporkan, di mana tempat ini adalah tempat rest area di kilometer 39, sehingga memang kemacetan juga terjadi di kilometer 39 pada sejak pagi tadi, di mana mungkin diketahui bahwa kemacetan telah terjadi atau ketersendatan telah terjadi mulai dari kilometer 19, tepatnya di Jakarta Cikampek menuju ke kawasan Cikampek. Sehingga memang pihak kepolisian sebelumnya pada pukul 9 tadi telah melakukan rekayasa lalu lintas dengan melakukan sistem buka tutup jalan layang nol tol Cikampek atau jalan MBZ, di mana memang pihak kepolisian menutup jalur tersebut mengingat bahwa kondisi atau peningkatan adanya volume kendaraan di jalan tol Jakarta Cikampek pada pagi hingga siang hari ini. Sehingga memang dengan adanya penutupan tersebut, kendaraan semua melintas di bawah jalan tol layang, sehingga dengan adanya kondisi tersebut memang terjadi akibat berdampak pada kepadatan di sepanjang jalan layang di sekitaran jalan tol Jakarta Cikampek pada hari ini. Dan untuk sementara untuk kondisi lalu lintas di jalan arteri, tepatnya di jalan arteri wilayah Karawang, Jawa Barat, hingga saat ini juga masih terpantau cukup ramai, di mana memang banyak kendaraan roda 2 yang berasal dari arah Jakarta masih ingin bepergian menuju ke kawasan Cirebon dan juga sekitarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kita kembali ke studio. Silvia. Baik, masih sangat padat di sana. Aditya Eko, terima kasih. Lalu apakah kemacetannya berlanjut hingga gerbang tol Cikatama? Ada Glenn di sana. Glenn, bagaimana situasi arus mudik pada siang ini? Ya, tidak berlanjut ke gerbang tol Cikatama, Silvia, karena kami pantau di hari kedua Lebaran, gerbang tol Cikatama ini tampak ramai lancar sejak pagi tadi. Tidak ada antrian di gardu tol yang saat ini dibuka menuju ke arah Jawa Tengah. Namun meskipun demikian, memang ada peningkatan jumlah kendaraan yang mengarah dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang jika dibandingkan dengan H-1 kemarin. Sementara itu, data yang kami dapatkan hingga pukul 11 siang sudah ada 20.000 lebih kendaraan yang masuk gerbang tol Cikatama menuju ke arah Jawa Tengah. Dan memang pada hari pertama Lebaran kemarin total ini ada 68.000 kendaraan yang masuk Cikatama menuju ke arah Jawa Tengah. Memang angka ini sudah mengalami penurunan dari puncak arus mudik yang terjadi pada H-4 yang tercatat di angka 122.000 kendaraan. Sementara itu untuk Jasa Marga sendiri memang memprediksi ada kenaikan jumlah kendaraan di H+1 dan juga H+2 Lebaran, yang dimana proyeksinya untuk hari ini ada sekitar 206.000 atau 11% dari total proyeksi Jasa Marga terkait dengan arus mudik tahun 2024. Sejumlah titik Anda harus waspadai, terutama di Tol Cipali, yaitu di kilometer 138 dan juga kilometer 164 yang menjadi titik potensi dari kepadatan dikarenakan adanya kemacetan ataupun penyempitan jalan. Dan nanti pada pukul 11 rencananya akan ada persiapan rapat oleh Menko PMK terkait dengan persiapan arus balik mudik 2024. Sementara demikian, kembali ke Silvia. Baik.